Halo. Assalamualaikum, sir. Saya Wan Izzah Afham bersama ahli kumpulan saya, Muhammad Fauzan. Hari ini kami akan bentangkan lab 1 yang diberikan. Tajuk lab 1 ini adalah pengenalan kepada pengaturcaraan Python. Soalan 1. Identify and correct the errors in the following statements. Soalan A ini dia berikan X titik-titik dengan sama dengan input. Dia punya error dia ada gunakan titik-titik. Soalan B, print F, welcome to BL1234. Dia nak print B, welcome to BL1234, tapi untuk Python programming kita tak gunakan print F. Hanya print saja. Soalan C, X sama dengan string input enter the first integer. Soalan dia nak the first integer tapi dia gunakan command string. Sepatutnya kita gunakan int untuk integer. D pula, print the total value is letak tambah total. Dia punya error kat sini, dia letak tambah. Sepatutnya dia gunakan koma saja. Okey. Soalan 2 pula. Untuk A, from the user to enter an integer in inverted comma. Dia suruh masukkan enter floating value. Jawapan dia, code user sama dengan float, input enter a floating value. Maksudnya bila user tu masukkan value, dia akan hold dulu and dia punya result dia akan keluar balik apa yang user tu enter. Kita pergi balik, so, kita pergi ke soalan B. User A dengan B, dia suruh storekan value tu variable A dan B. Sekarang ni dia ada dua user pula. Kita akan gunakan int untuk integer sebab dia guna nombor. Input user A value enter, berapa user A value masukkan. Kalau user A value masukkan 70, dia akan store dulu sampailah user B yang masukkan. Bila user B dah masukkan value 80, last kali dia akan keluar user A berapa yang masukkan tadi, 70. Lepas tu user B pula berapa yang masukkan value tadi, 80. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, Muhammad Fauzan. Alright. Assalamualaikum sir, saya Muhammad Fauzan. So berdasarkan soalan untuk nombor 3, saya diberi tugas untuk mencari average untuk 3 integer. So since saya dapat program dia, saya gunakan 3 user and then masukkan nombor random number 2 digit ke 3 digit ke, and then untuk mengira average, saya gunakan average sama dengan user 1 tambah user 2 tambah user 3 and bahagi 3 sebab ada 3 integer. So saya gunakan command print. The average is, yang ini command 0.2f adalah untuk mencari 2 digit puluhan. So sini saya dah buat di terminal output, saya masukkan 80, masukkan 70, masukkan 40. So ini jawapannya, the average is 163.33. So itu untuk soalan 4. And untuk soalan 5, saya diberi tugas untuk mencari BMI menggunakan formula weight in kilogram, height in meters, darab height in meters. And then saya kena display yang BMI value yang diberi oleh Department of Health and Human Service. So saya dah buat coding dia. Untuk terminal ini, saya gunakan weight, float, input untuk nombor. And then saya BMI saya gunakan untuk round, round off number. Saya butuh untuk jadikan nombor genap. Weight, height, ini ialah kuasa 2. Untuk darab, height, darab height. So saya tunjuk simulation. Insert your weight ialah 70. Tinggi saya dalam 1.73. So BMI saya adalah 23. And kalau ikutkan BMI value yang diberi oleh Department of Health ni, saya adalah kategori normal.
dalam lingkungan 18.5 hingga 24.9. So itu sahaja saya. Terima kasih.